Seorang ahli parlimen PAS yang dikritik selepas mendakwa ahli parlimen Bagan Lim Guan Eng mempunyai hubungan keluarga dengan pemimpin Parti Komunis Malaya Chin Peng enggan memberikan bukti terhadap dakwaannya. Ahli parlimen Kepala Batas Siti Mastura Mohamad sebaliknya cuba mengelak daripada menjawab soalan wartawan selepas Guan Eng meminta bukti berkaitan dakwaan tersebut. Kenapa tu, Ibin? Okey. Kenapa, Ibin? Kenapa? Tinggal video sampai habis. Ha? Jadi, Ibin takkan jawab dia dalam 2 hari ke? Saya tak perlu menjawab soalan yang tak tahu fakta. Pada sidang media di Parlimen pagi tadi, Guan Eng memberi tempoh 48 jam kepada Mastura bagi membuktikan dakwaan yang dibuat olehnya dalam satu program PAS di Kemaman, Terengganu baru-baru ini. Mastura didakwa berkata Guan Eng juga mempunyai hubungan keluarga dengan ramai pemimpin DAP lain termasuk Anthony Lok, Nga Kho Meng, Teresa Kok dan Nge Ko Ham. Ayah dia bernama Lim Kit Siang. Anak dia nama? Anak dia nama? Lim Guan Eng. Lim Kit Siang, Lim Guan Eng, dua beranak. Lim Kit Siang dan Chin Peng. Apa hubungan dia? Sepupu. Siapa Chin Peng? Ketua Komunis yang sebelum ni viral isu nak bawa balik abu mayat dia ke Malaysia. Lim Kit Siang dan Chin Peng adalah sepupu. Lim Kit Siang dan Lim Guan Eng adalah dua beranak. Lim Kuan Yew, siapa? Ketua Menteri Singapura, apa hubungan dengan Lim Kit Siang dan juga Chin Peng? Sepupu. Lim Kuan Yew, Lim Kit Siang, Chin Peng, sepupu. Nampak tak susu galuh dia? Nak katakan apa? Lim Kuan Yew duduk di Singapura hari ini. Apa yang telah dia buat dekat Singapura, kita nampak model-model itu sedang berada di Malaysia. Dan hari ini mereka tidak pernah tidur. Dan salah silah keluarga mereka akan buat sehabis daya. Tu tak habis lagi tu, saya sebut nama tu. Lim Guan Eng masih ada di sidang parlimen. Teresa Kok, Webby mana? Parlimen seputih. Apa kaitan Teresa Kok dengan mereka ni? Teresa Kok, isteri Lim Guan Eng tu, isteri Lim Guan Eng dengan Teresa Kok, sepupu. Anak-anak menakan mereka, kalau orang Pemas sebut pun anak menakan, anak sedara ke? Anak sedara. Anak-anak sedara mereka yang masih lagi wujud dalam keturunan Chin Peng ni, keturunan Lim Kit Siang ni, yang ada di parlimen hari ni, yang ada di ADUN hari ni, siapa? Antaranya yang lain, Anthony Lok. Siapa lagi? Nga Kho Meng. Siapa lagi? Nge Kong Him. Ni semua nama Melayu ke nama Cina? Cina. Semua yang saya sebut ni wujud lagi tak dekat Malaysia? Hidup lagi tak? Hidup. Nak sebut apa? Agenda mereka satu keluarga. Sentiasa berjalan dan sentiasa melahirkan pengkaderan-pengkaderan dalam kalangan ahli keluarga serta parti mereka. Dakwaan mengenai hubungan antara pemimpin DAP dengan Chin Peng dan Lee Kuan Yew itu bukan kali pertama berlaku. Malah pada 2017, Kit Siang sudah menafikan perkara itu selepas dikaitkan hubungan kekeluargaan dengan tokoh berkenaan.